sama enggak. Neng Anggi. Enggak, tapi cuma mual doang gitu. Capek, Chan? Karak loh. Oke guys, kita mau berangkat ke Baduy. Kita dari Ciomas ya, di rumah. Nah, dan sekarang jam 19.28. Berapa jam kan perjalanan di sini menuju ke Baduy? Yuk, mari kita ikuti terus. Semangat Neng Anggi. Enggak, tapi cuma mual doang gitu. Jam 22.41, nyampe di Terminal Cibolege. Yuk, gaskeun. Aduh. Hotel Baduy. Duh. Jam 22.41. Oke. Nanti kita lanjut jalan kaki. Di sini istirahat dulu, kita ke warung nyari kopi. Jam 23.36. Kita OTW jalan kaki ke Baduy. Luar ya. Kalian dulu di mana? Nah, Krakatau Steel, selamat datang di Sabah Baduy. Sabah budaya Baduy. Masih jam 23.40. Nanti kita akan ke sana. Teregaskan. Kemungkinan karena ini sudah larut malam, kita nggak bisa lanjut perjalanan ke Baduy. Ketuk-ketuk biasanya kita nginep ya. Nah, kita ke rumah Jaro Saija. Di rumah persinggahan mungkin kita tidur, atau di rumah Jaro Saija. Karena tujuan kita juga mau ke rumah Jaro Saija. Semoga Jaro Saija masih ada. Kita wegaskan, mari terus ikuti. Kira-kira jarak nih. Capek, Chan? Karak lo. Yuk, gedeng deh. Dan di sini kita popoekan ya. Apa ya, gelap gulita. Kita ke rumah Jaro Saija. Aku juga nih di rumah Jaro Saija. Coba kita, assalamualaikum. Semoga ada. Ya, dekat perjalanan di sini. Jalan kaki paling tadi berapa? 2 menit ya. Kita singgah di rumah Jaro dan kita tidur di sini. Yuk kita tidur biar bisa bangun pagi. Oke, lanjut terus, ikuti terus kegiatan kita hari ini. Oke, tinggal suasana malam di Baduy di rumah Jaro saja, karena nggak bisa tidur gitu kan, keluar dulu lah. Ngopi dulu, menang segelas mah. Sedap. Beginilah suasananya.
sudah larut malam, kita tidur. Ini kurang lebih jam 1. Di mana, Bu? Sar. Pulang. Anak orang lemes.